bobol itu 3, cuman yang satu nggak berhasil mungkin terlalu siang, karena kan posisinya ini kalau dilihat jamnya jam 4.30-an subuh ya? Iya subuh, dan yang kena toko ini sama sebelah yang saya kena remote TV, terus apa itu kacamata sama handphone 2, handphone tab sama handphone Android 1, yang di sebelah itu handphone tab 1 sama laci kasir 1. Lantas uang itu? Iya. Ada uangnya? Nggak ada. Cuman emang untuk penyekat dari ruang tamunya dia ke belakang itu memang ada satu pintu jebol itu juga. Pagar utama dulu, baru itu baru masuk ke toko-toko ini. Digembok atau pagar? Pagar digembok. Ya malam kita pulang selalu digembok. Orangnya sih nggak tua ya, masih muda gitu, masih sekitar ABG-an gitulah. Pelakunya 2 orang, yang naik motornya 1. Saya sih belum lapor karena kan baru kemarin kejadiannya, jadi masih trauma itu. Dari pihak user udah datang tadi pagi wawancara. Kurang lebih sekitar 8 jutaan. 8 juta ribu ya?